kali pun kalau rasa macam ini kalau tambah ni kita bincang kat sini InsyaAllah. Kalau rasa itulah namanya jodoh. Ada penyesalan. Jodoh bukan kerja ini. Tuhan. Yang kau nak petikaikan tu kenapa? Tak. Kau nak bungkus apa ni? Alright. Ni ni pun eh. Dia punya kejauhannya. Okay. Yang yang kita tiga dulu ke nak 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 test yang tiga lah. Tiga dulu, test yang tiga tiga dulu tak yang ya. Alright. So, are you ready? Yang lagi yang lain tu bila dah next dah duduk dekat mic dah kita maki balik. Kita maki balik. Kita nak tu dia. Okey. Kita fikir. Boleh boleh. Dah. Okey eh. Dah sampai. Kepada Ana, Puan. Abang semua siap eh. Oh, dekat dalam. Ah, itu lah sebab orang Fazrin ni. Duduk dalam mula. Lepas tu kan dia tak puas hati lah dah duduk depan. Depan senang yang handle. Oh, dia senang handle. Tak puas hati kan. Duduk dalam. Aku lagi cuak. Okay. Right? Mak kau, eh. Puas sangat? Ya. Itu lah dia. Macam. Tadi dia menegurnya. Lu. Okey. Okey. Alright. Okey, kalau dah semua dah standby, kita mula sekarang 8:52 dengan babak 1 untuk rakaman drama Periuk Mengumpat Belanga. Okey, kita mula dengan 3 tadilah. Kak Madiana, Kak Zarin dengan Puan Idlah. Silakan. Okey. Eh, Syedah. Hmm. Ada dengar tak pasal ala pasal Abang Azmi? Abang Azmi? Oh, yang isteri dia meninggal bulan lepas tu ke? Yelah, Abang Azmi mana lagi? Yang meniaga seutara tu lah. Ada. Ada, Kak Nun. Saya ada dengar yang Abang Azmi tu, dia nak kahwin lagi. Nak kahwin lagi, betul ke? Betul, Syedah. Dengan siapa? Hmm, dengan pelanggan yang selalu beli sok tangganya tu lah, Cida. Huh? Oh, ya Allah. Mana? Lagi muda daripada anak sulung dia, Cida. Lagi muda? Ya, serius lah, Kak Nun. Tak beragak langsung, ya. Nak yang muda je. Masalahnya tak padan langsung dengan umur dia. cucu pun dah berderet, kan? Tahu tak apa, Cida. Ya Allah, mana? Ni kononnya masa arwah isteri meninggal lepas. Kau main lagi, kan? Meratap pilu. Biasa. Konon, nampak ni macam dah berakhir sangat hidupnya tu. Apa ni? Nado. Wayang je lebih yang sedih. Kanun. Ha. Dengar cerita, isteri Abang Azmi yang sekarang tu, dulu baik dengan arwah isterinya. Tak sangka kan? Tak sangka. Tak sangka. Dulu baik dengan isteri lama. Sekarang dah jadi isteri baru. Boleh ke hidup macam tu? Itulah namanya jodoh. Jodoh tu kan kerja Tuhan. Yang kau nak petikaikan tu kenapa? Dah. Kau nak bungkus apa ni? Jangan marah-marah. Tengah mencari lagi nak bungkus apa. Lagipun, mana ada? Tak ada kan? Kita tak ada. Tak ada petikaikan pun. Tanya je. Tuhan, Syeda. Ni aku pelik tu. Apa yang adalah pada Abang Azmi tu? Sampai kan dia sanggup jadi si muda. Dia tu muda lagi kot. Tak cari yang sepadan, yang sebaya dengan umur dia kan? Abang Azmi tu pun satu. Kalau ikut pangkat, layaknya jadi ayah je pada isteri barunya tu. Dah sibuk petikaikan tujuan orang berkahwin pula. Cepatlah, korang nak bungkus apa ni? Korang nak makan kat sini? Ish, Siti ni aku bukan petikaikan. Cuma rasa ingin tahu. Betul? Ingin tahu tu terlalu menebal dalam diri aku ni. Kalau kau lah kan, kau rasa apa sebabnya? Syedah tahu. Apa lagi kalau bukan sebab duit? Duit? Patut. Tersedak aku, Syedah. Abang Azmi tu ada banyak duit ke? Aku tengok macam biasa je. Norma-norma je. Tak adalah nampak wow sangat pun. Abang Azmi tu nampak je macam tu, Kak Nun. Warung sup utara dia tu bukan satu. Ya, ni ada dua cawangan kat tempat lain. Pelanggan memang selalu cari sup utara dia tu. Benda sedap kan, jauh pun orang sanggup cari. Duit dia pun kepuk, Kak Nun. Pernah betul, Syedah pernah nampak berkepuk. Tak adalah kaya, tapi poketnya tu tak pernah nipis lah. Senang cerita lah macam tu. Cuma arwah isterinya yang dulu tu memilih nak hidup serba sederhana. Tak nak menunjuk. Yelah. Patutlah dulu dia pernah
buat majlis perkahwinan untuk anaknya tu pun meriah. Ha. Dua orang anak dia tu, dua-dua dia buat majlis yang gah. Tapi yelah kan, tengoklah menantu ni tu pun siapa. Bukan jalan-jalan ke biasa-biasa tu. Tahu tak apa. Kanun lupa, dia lah orang pertama di rumah pangsa bahagia ni yang adakan majlis perkahwinan paling gah untuk anak dia. Betul. Ramai yang datang masa tu kan. Berduyun-berduyun sampai penuhlah tempat letak kereta ni. Betul-betul lah Syidah, betul aku ingat tu. Ha. Tapi dia buat majlis perkahwinan anak-anak ni tu kat dahlah. Dekat balai air rumah pangsa je pun. Bukan dia buat kat dewan kan? Sekurang-kurangnya anak dia tu dah kahwin. Engkau? Anak engkau tu pun tak habis sekolah lagi, Non. Tak payahlah kau nak sibuk pasal hal anak orang lain. Kau jaga je anak kau tu. Kita ni bukannya tahu kan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Siti. Ni aku akan pastikan yang majlis perkahwinan anak perempuan aku tu nanti akan lebih berlangsung dengan meriah. Kau dengar Cinta, kau saksikan. Betul, ha, betul. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Aku akan kenduri nanti tau. Ada tentulah dia kahwin pun dengan orang kaya. Orang kan? Kaya itu biasa. Yang betul. Yakin je kau bercakap kan, Non? Ha? Cinta sekarang boleh lah, Non. Kita tak tahu apa pada masa akan datang tu macam mana keadaannya. Non. Tapi betul juga tengok contoh paling dekat Abang Azmi tu. Kenapa? Tak adalah, kenapa dia nak kahwin senyap-senyap? Kalau dia boleh buat majlis untuk anak dia secara besar-besaran, kenapa majlis dia macam senyap-senyap buat yang macam tak dengar kan? Kan. Senyap-senyap pula tu. Tak ada angin, tak ada ribut. Tahu-tahu dapat berita dah kahwin dah. Ni Bang Suman yang rapat dengan dia tu pun tak tahu naung tau. Ni kita ni pun tahu daripada Saleh dan Sabil kan? Entah. Ha. Mulalah tu nak fikir bukan. Abang Azmi dengan isteri barunya tu cuma buat majlis sebelah pihak aja. Dekat kampung isteri barunya tu dekat Pantai Timur. Kenapa dia tak buat majlis kat sebelah sini? Ha? Kenapa buat sebelah pihak aja? Itulah kita masukkan. Dia punya sukalah dia nak buat kat belah mana pun. Yang korang sibukkan sangat tu kenapa? Ha? Bukannya dia pakai duit korang pun kan? Dah sekarang ni korang nak bungkus ke tidak ni? Dah 3 kali dia tanya kita nak bungkus ke tak ni. Tapi kan, macam mana agaknya perasaan anak-anak dia tu bila ayah dia berkahwin sekali lagi? Mak muda. Apa nak dipanggilnya? Mama, ibu, mommy ke makcik? Kau sudah. Takut kalau makcik. Mak muda dorang tu lagi muda daripada dorang kot. Alah, ada yang barulah. Mak ada. Mak ada? Boleh juga. Mak gabung dengan muda. Jadi mak ada. Mak ada. Apa ni? Awalnya dah nak tutup dah ke? Dah nak masuk tengah hari dah, Non. Memang dah sampai masanya untuk aku tutup warung aku ni. Tapi tak sempat bungkus apa, beli apa pun. Tak sempat lagi ni. Itu masalah kamu. Bukan masalah aku. Kalau semua benda aku yang nak kena fikir, baik aku yang jadi menteri. Aduh, laparlah kita ni Cinta. Apa ni? Lah banyak cakap. Ambil je lain kali. Balik.